Ini adalah production diary hari ke 3. Yang gue ingat adalah gue skip satu hari lagi. Ini adalah hari kedua di Kubika Hotel. Hotel yang sangat menyenangkan, ngomong-ngomong di Serpong, Sumarekon Serpong. Lalu bagus, hotelnya sangat unik. Kan lo tau gue suka prinsip sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini hotel beda dan bagus bedanya. Banyak orang kesini untuk foto-foto, segitu bedanya dan segitu bagusnya bedanya, sehingga orang-orang datang sini untuk foto-foto jadi semacam Instagram objek. Terutama untuk orang-orang sekitar Serpong sini. Terus 2 hari syuting, besok adalah hari ketiga dan hari terakhir kami syuting di sini. Hari pertama kemarin itu adalah hari yang relatif santai. Kebanyakan scene montage untuk Reza Rahadian. Terus kebanyakan scene montage untuk Marisa Anita, tapi juga ada satu scene yang sangat panjang. Jadi setelah seharian rada santai karena banyak montage, malamnya agak ribet karena ada 4 karakter, dan untuk pertama kali karakternya muncul di film itu di scene tersebut. Jadi karakternya Maya, Marisa Anita, Uli, Camilla, terus Dewi, Uli. Jadi ada karakter namanya Uli, ada aktor namanya Uli. Yang namanya Uli, aktor ini mainnya jadi Dewi. Karakter Uli diperankan sama Camilla. Sama ada Brenda yang memerankan Narisa. Ini adalah geng teman-teman Maya dari SMA. Terus dialognya tuh AC gitu. Jadi banyak covernya. Mesti ngambil satu ini, satu ini, satu ini, satu ini. Terus berdua, berdua, terus berempat gitu. Jadi hari menyenangkan. Nah, tadi adalah hari yang relatif ribet. Karena ada satu scene yang secara teknis memang menyulitkan. Yang isinya ada Reza Rahadian, ada Luna Maya, ada Rigen, ada TJ, ada David Nurbianto, dan belakangan ada Afifnya juga. Ah, itu ribet banget itu. Itu kita kejar-kejaran sama waktu. Kita ada berapa cover ya, ada berapa shot tuh untuk satu scene tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mungkin 12 shot. Jadi satu scene tuh ada 12 shot. Shot itu angle-nya gitu. Jadi kalau lu nonton sebuah adegan, lu bisa ngitung kameranya tuh ada berapa shot gitu, berapa sisi. Pertama dia ngambil karakter ini, terus shot pertama, karakter ini, shot kedua, ada yang berdua, shot ketiga, ada yang dari jauh, shot keempat, ada yang dari atas misalnya, shot kelima, ada yang dari ujung gedung, shot keenam. Itu semua untuk ngambil adegan yang sama gitu. Nah, terus akhirnya paling panjang ngerjain itu, mungkin paling ribet sejauh ini secara teknis. Terus ini, apa namanya, banyak ekstrasnya. Itu juga masalah sendiri. Untuk bisa efisien terus semuanya ngeklik di saat yang tepat, saat yang bersamaan, butuh waktu. Tapi juga lu dikejar sama waktu. Untungnya adegannya adalah adegan lucu, jadi ngerjainnya juga menyenangkan karena berulang-ulang ketawa mulu ngerjainnya. Saya mohon bapak kembali ke kamar bapak. Saya ini bahaya ini di Indonesia. Masa tidak diperbolehkan? Lagi pula kan sudah baik menghutuk tidur di hotel ini. Banyak melihat orang. Akhirnya juga banyak yang mondar mandir. Jadi kalau nggak apa-apa, itu udah lah. Ini kan gimana kalau sama anak-anak? Masalah lagi bapak kita jalan atau kagak, Pak? Kamu, kalau bapak di sini mau, apa bapak dipakai nunggu tamu? Lah, itu kan terserah dia, mau tidur atau tidak. Saya juga kan tamu. Saya juga ingin tidur, Mas. Tapi yang jadi permasalahan, saya itu dikunci karena istri
Ya publik, kereta api juga ruang publik, saya pakai tidur tidak masalah, malahan jalan lagi, ini saya diam saja kok. Pak, ini bukan soal bisa jalan atau enggak nih sofa, Pak. Ini sofa buat tamu. Kalau Bapak tidur di sini, terus tamunya mau disuruh tunggu di kamar Bapak gitu. Ya, saya enggak tahu kalau masalah itu. Pokoknya gini, Pak. Saya itu cuma pengen tidur. Masalahnya saya dikunciin sama istri saya. Kalau mau, Bapak ngomong sendiri tuh sama istri saya. Saya capek. Masih bikin masalah juga? Tuh, Pak. Tuh. Lihat tuh, ibu-ibu tomboy. Bapak coba ngomong sendiri sama dia tuh. Apa kamu, Pak? Diam, jangan bikin malu. Another great day. Dan sekali lagi seperti hari-hari sebelumnya juga gue belum pernah apa istilahnya tuh ya, kayak jebol dari jam yang direncanakan. Hari ini rencana selesai jam 5. Ya udah selesai jam 5 gitu. Yang gue tahu karena beberapa kru nginap di sini termasuk gue karena besoknya masih pagi, tapi gue bentar lagi mau matiin ini karena mau istirahat karena besok jam 5 udah bangun karena kru call jam 6. Abis itu kami akan ngerjain banyak scene sampai malam. Rencana besok, jadi dari pagi tapi sampai malam. Tapi besoknya libur. Jadi ya, gue harus fit, tidur yang cukup, biar nggak runcing besok paginya nggak marah-marah. Gitu. Sekian dari gue di production dari kali ini. Makasih banyak. Thank you, Rox. Apa yang dia buka mata, cut. Habis itu ngasih TV kan, baru habis itu kita ngasih TV. Kamu? Ulang! Licious dong, licious. Sengaja. Sudah hari ke-8, cepat ya. Syutingnya sehat. Saya jelaskan bertemu kalian yang seperti ini ya. Syutingnya habis makan siang, selesainya sebelum makan malam. Mantap.